buat kalian yang udah klik video ini, tapi gue minta maaf karena sepanjang video ini kalian bakal denger suara noise-noise gitu. Noise-noise gak jelas karena pas syuting tadi, gue lupa colokin mikrofon ke handphone gue. Jadi I'm so sorry about that and enjoy my video. So guys, welcome back to Rafiq Iqbal channel. Jadi kita di video ini mau question and answer. Yang pertanyaannya udah aku dapetin di instastory aku. Kita question and answer-nya pakai alat ini. Ini tuh lie detector. Misalkan aku ditanya netizen gini, Kak Rafiq sebenarnya ada rasa apa enggak sama orang lain? Misalkan aku jawab, enggak ada lah. Terus didetek tuh pakai tangan kayak gini. Kalau ini nyetrum, berarti aku bohong. Kalau ini enggak nyetrum atau bergetar, berarti aku jujur. Tapi pasti enggak bergetar lah, karena aku selalu jujur. Yaudah, berani enggak kamu ikutnya? Berani. Kalau aku pakai mikrofon ini, suaranya agak digedein ya. Berani loh. Gede banget kan? Lebih gede dari aku. Oke, kita mau unboxing. Jadi alatnya tuh kayak gini guys. Dan aku juga tadi udah beli baterainya. Tadaaa. Kamu mau mode setrum atau mode getar? Oh iya, aku mau kasih tau ke kalian kalau alat ini tuh ada two play ways. Kalian bisa lihat di kotaknya, two play ways. Jadi maksudnya itu di sini ada mode setrum dan ada mode getar. Ngerti lah kan maksudnya gimana? Kalau Safira dia pilih mode getar, kalau aku sebagai laki-laki yang gentleman dan paling keren di dunia, aku pilih setrum. Gigi banget. Siapa duluan nih? Kita switch aja deh, Mbak. It's beautiful life. Nah, nah, your days are good. Kita coba hidupin dulu. Kamu yang touch. Tangan dulu. Nah, ini. Ini setrum. Getar. Ya, ini aku lagi buka story kau yang tadi. Ini pencet. Enggak, nanti pas aku tanya baru aku pencet. Kak Safira, pernah enggak kentut di depan Kak Rafiq? Pernah. Iya sih. Ganti pertanyaan lah ya, aku gak tau. Ganti pertanyaan gak? Kak Safira punya mantan waktu dulu ada berapa? Ada berapa? Mantan lah. Gak tahu. Semua dianggap mantan ya dihitung lah. Enggak lah, yang pacaran. What? What the fuck? Satu, dua, tiga. Ya, yakin. Yakin lah. Ini getul getar, kan? Getar, 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 tenang, tenang. Kita ganti ke mode setrum dulu. Kalian bisa dengar kan? Itu mode getar. Kalau ini mode setrum. Kamu pernah nggak bosen sama aku dan pernah nggak ngerasa suka atau kagum sama orang lain? Nggak pernah. Kalau kagum dengan orang lain, enggak lah. Aku udah cukup puas dengan yang aku miliki sekarang. It's beautiful life. No idea, so it's again. Ganti sepuluh enggak? Udah. Hahaha. Udah. Jadi komen lah. Jangan sentuh aku. Bener kan aku jujur, kukira aku bakal kesetrum. Soalnya tadi guys, tadi itu aku pas beli ini baru sampai, aku cobain dulu kesetrum sama enggak, sama ya? Getarnya. Dan gila, setrumnya itu kaget banget. Makanya aku takut banget kalau kesetrum, anjir. Next, kamu. Ini geser, ntar kalau getar kamu kaget ter malah mental. Kalau lagi main. Kak Safira punya simpenan enggak? Enggak punya lah. Jadi kan ya guys, dia punya simpenan apa enggak? Lolos. Nah. Tapi aku masa harus setrum gak? Aku harus setrum ya? Iya lah. Nah aku nih diantara hidup mati loh di setrum.
jujur aku. Enggak usah dites lah ya. Kalau aku kesetrum berarti aku baik. Aku enggak pernah sakitin kamu. Jangan deket aku, ntar aku kaget sini. Nonjok. Jujur dong. Wow, aku pernah nyakitin kamu. Jadi dari kita belum ada yang bohong guys. Udah 2 kali ya? 2000 years later. Pernah nge-stalk mantan enggak? Pernah. What? Ketahuan, aku udah tahu. Ya kan pernah emang, walau sejujur. Ya udah. Kamu juga pernah nge-stalk mantan? Harus ditentuin ini. Pernah nggak Raffi kelirik cewek lain tanpa sepengetahuan Kak Safira, begitupun sebaliknya? Of course nggak pernah lah. Masa? Bohong, bohong. Buktiin. Star. Kalau ini bohong. Jangan disentuh, ntar kamu ikut nyetrum. Ming! Tuh, enggak pernah. Dia kaget soalnya dia bohong. Mana ada. Next question buat Gembel. Masih sayang mantan enggak? Enggak. Boong. Aku jujur ya, nyalapnya. Next. Pernah enggak kepikiran buat putus? Enggak. Pernah? Mungkin? Dulu, yang dulu banget. Ya udah, pernah. Ntar buktikan. Kok kayak gini? Gara-gara aku bohong nih pasti. Berarti gak pernah. Gimana sih? Kak Safira pernah ngebohong gak sama Kak Rafiq? Pernah. Bohong nih alatnya. Gak pernah bohong. 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 Udah berapa pertanyaan sih tadi kita mainin? Udah banyak. Ya udahlah. Aku udah gak mood lagi guys, karena yang tadi kan pertanyaan yang bikin bad mood. Ini kita habis ini ya, berantem. Apa sih? Yaudah, thank you guys buat kalian yang udah tonton video ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel Rafiq Iqbal. Dan juga jangan lupa subscribe channel Safira Mali. Tapi gak usah deh, canda. Oke, jangan lupa di share. Peace out. Ngejek. Hey guys, jadi gimana video yang kalian tonton tadi? Hah? Kalau menurut kalian menghibur kalian, kalian sampai ketawa atau senyum-senyum kan ada adegan baper gitu. Kalian rate 1-10 di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut kalian videonya bikin ngantuk atau garing atau gimana, kalian rate -1-10. Nah, kalau kalian ada rate -10, berarti video yang aku buat ini jelek parah dan harus aku kembangin editan atau cara aku ngomong atau gimana lah pokoknya ya. Jadi, rate kalian itu berguna banget buat kemajuan channel ini ke depannya. So, jangan lupa di rate dan thanks for watching.